Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Khaybar, beliau memenangkan peperangan dengan memerintahkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjadi komandan pasukan. Ketika Khaybar dibuka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun singgah di Khaybar. Khaybar sudah tunduk. Maka ada seorang wanita. Wanita ini bernama Zainab bintul Harith. Dia memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ini adalah istri dari seorang yang bernama Salam ibn Mishkam. Adapun hadiah yang diberikan kepada Nabi tersebut adalah syatan, seekor anak atau seekor kambing, maksudnya daging kambing. Musalliyah, yakni mashwiyah, panggang. Daging kambing panggang. Orang Yahudi paham Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak makan sedekah, tapi beliau mau memakan hadiah. Maka hadiah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad sa'alat, wanita ini pernah bertanya sebelumnya, ayu adwin minasyati ahab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini bertanya, kalau Nabi makan daging kambing, bagian manakah yang paling disuka oleh Nabi? Kata wanita ini, baqilalah adzira', yang paling disuka adalah bagian tangan, tangan kambing, bagian yang sebelah kanan. Kenapa? Kok pilih bagian sebelah kanan? Satu, bagus. Kanan, kanan adalah bagian yang Allah muliakan. Karena itu orang-orang yang masuk ke dalam surga disebut dengan sebutan ashabul yamin, ashabul maimanah, golongan-golongan sebelah kanan. Dan bagian sebelah kanan adalah bagian tubuh yang secara umum itu lebih banyak digunakan dibandingkan dengan bagian sebelah kiri, sehingga semakin banyak aktivitas yang dilakukan maka semakin mantap dagingnya, kosong daripada lemak kalau ditinjau dari ilmu kesehatan. Batarat fiha minas sab thumma samat sa'ir syah. Berhubung bagian sebelah kanan dari dhira', dari bagian lengan kambing tersebut adalah bagian yang paling disuka oleh Nabi, maka perempuan ini mencampur racun sebanyak-banyaknya untuk daging sebelah kanan atau daging tangan kambing yang bagian sebelah kanan. Diperbanyak samumnya atau samnya. Sam artinya racun. Thumma samat sa'ir syah. Kemudian setelah racunnya diperbanyak untuk bagian tangan, sisanya untuk bagian-bagian yang lain. Tangan khusus bagian Nabi, adapun yang lain itu diberikan untuk yang selainnya. Thumma ja'at biha. Jadi perempuan ini memberikan hadiah racun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan ini pun mendatangi Nabi dengan membawa daging tersebut. Falama wada'atha baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanawala adh-dhira' falaka minha mudghatan falam yusghiha. Ketika perempuan ini meletakkan nampan, demikian pula baskom yang sudah berisikan dengan daging tersebut, diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun langsung mengambilnya dan menyantapnya. Bagian dhira', beliau ambil bagian lengan kambing tersebut, kemudian beliau mughah, digigit kunyahan, tapi tidak sampai ke dalam mulut. Wa ma'ahu Bishr ibn al-Barra. Yang menemani makan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang bernama Bishr ibn Barra ibn al-Barra ibn Ma'rur. Qad akhadha minha kama akhadha Rasulullah. Berhubung Rasul sudah makan, maka Bishr pun makan. Karena akhlaknya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kalau makan jemaah bersama Nabi, mereka enggak berani ngambil. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengawali
makanan tersebut dengan cara mengambilnya, dengan cara menyendoknya mungkin bahasa kita. Baru ketika Nabi sudah ngambil, para sahabatnya pun ikut ngambil. Itu adab, adab santri kepada ustadznya berlaku. Santri kalau makan jemaah sama orang tua, jangan jangan letakkan akal di perut. Letakkan akal pada tempatnya. Karena kalau diletakkan akal pada perutnya, yang dia pikirkan apa? Ya perut, sikat. Gak peduli ustaz, sikat aja. Pertama ambil lauknya, bluk, bluk, bluk. Uruk pakai nasi, Masya Allah. Kelihatan? Kecil, dikit, Masya Allah, zuhud. Makannya sedikit. Yang kelihatan orang makannya sedikit. Yang gak kelihatan, Masya Allah, itulah aslinya. Jadi adabnya gimana? Kalau para santri makan jemaah sama bapaknya, sama omnya, atau sama teman-teman pengajian, kakak kelasnya, maka yang muda itu ngalah, yang tua lebih dahulu. Tapi tahu diri, mentang-mentang kakak kelas, sikat sama kamu adik kelas, diem aja, Masya Allah. Itu pun gak baik. Para sahabat pun demikian. Kalau sudah di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam, maka mereka enggak berani ngambil sampai yang tua terlebih dahulu. Tua dari segi ilmu, tua dari segi usia. Fa amma bishrun fa asaghaha. Kalau Rasul beliau ngambil baru makan, tapi enggak langsung dikunyah. Kalau bishr beda, seperti kita. Makanan enak, santap, sikat, kunyah langsung. Geluk, Masya Allah, kan gitu. Wa amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falafadhaha. Adapun Rasul alaihi salatu wasallam ketika baru ngunyah, tiba-tiba ada sesuatu langsung dilepeh. Thumma qal, kemudian beliau berucap, inna hadzal azam, inna hadzal azam, inna hadzal azam, tulang dari daging ini, liukhbirani innahu atau annahu masmum. Ini tulang ngomong sama saya, dia berbicara kepada saya bahwasanya daging ini sudah dilumuri oleh racun. Jadi Nabi SAW bisa dengar bahasa apa? Tulang. Jadi tidaklah ada satu mukjizat yang diberikan kepada para nabi kecuali Nabi Muhammad SAW pun memilikinya atau yang semisal dengannya. Nabi Daud berdialog dengan apa? Burung, kan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan unta. Nabi Daud alaihi salam berdialog dengan gunung. Kalau anaknya burung, kalau bapaknya gunung. Gunung bertasbih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di awal-awal kali beliau menjadi nabi, itu banyak bebatuan yang mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi. Keselamatan untuk engkau wahai Nabi al-mab'uts yang diutus. Ketika sudah menjadi nabi, beliau pun pernah bersabda, "Inni la'alamu hajaran." Sungguh aku betul-betul ngerti di mana ada satu batu. Kana yusallimun, di mana batu itu mengucapkan salam kepadaku. Aku ngerti batu itu di mana. Itulah makna firman Allah, "Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard." Segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di muka bumi, semuanya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man fihin, dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tabqahuna tasbihahum, cuman kalian tuh gak ngerti seperti apa tasbihnya. Kata Ibn Uzaimin, tasbih ada dua, tasbih bilisan, tasbih dengan lisan dia ucapkan subhanallah, subhanallah. Yang kedua, tasbih bil maqal atau bil hal, tasbih dengan hal, dengan keadaannya. Ketika seorang mengagungkan Allah, dia berbuat baik, berinfak. Kenapa dia berinfak? Karena dia ingin mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka orang tersebut sedang bertasbih, meskipun bentuknya apa? Bentuknya berinfak. Amalan-amalan soleh, dia ruku, dia sujud, itu pun dia sedang bertasbih, cuman dengan praktek keadaannya, bukan dengan lisannya. Demikian pula
bebatuan. Demikian pula tulang-tulang. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah, cuman kalian gak ngerti bagaimana bentuk tasbihnya. Makanan pun bertasbih. Bagaimana cara tasbihnya? Melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengkonsumsi racun. Ini pun tasbih namanya. Allah mengutus nabinya. Tiba-tiba Nabi mau dibunuh. Berarti ada seorang ingin menghambat sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Yang Allah inginkan dengan mengutus Rasul adalah agar Rasul ini menyebarkan risalah, agar Rasul ini menyempurnakan risalah para nabi-nabi sebelumnya. Lah kalau nabinya dibunuh, kalau Rasulnya dibunuh, berarti dia menghentikan apa yang Allah kehendaki. Ketika ada sesuatu yang membantu, yang memuluskan perjalanan dakwah Nabi, maka yang membantu memuluskan perjalanan dakwah itu pun bisa dikatakan dia sedang bertasbih. Adapun tulang ini pun dia bertasbih dengan suara dan bertasbih dengan keadaan dia. Dia mengucapkan sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu berita, informasi bahwasanya daging yang ada di yang menyelimuti tubuhnya daripada tulang tersebut telah diracuni. Nabi Musa alaihissalam, beliau bisa membelah lautan. Nabi Muhammad apa? Bisa membelah bulan. Bulan sama laut gede mana? Ya bulan. Ini ucapan Imam Syafi'i, saya cuma nukil aja. Saya baca di kitab Manaqib Imam Syafi'i karya Imam Fakhrur Razi rahimahullah. Tidaklah ada satu mukjizat yang diberikan kepada para nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan yang sama atau yang semisal dengannya. Nabi Musa alaihissalam mukul batu, kemudian keluar apa? Air. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Apa? Faqulna drib, atau apa di surat Al-Baqarah, aku katakan kepada Musa, pukullah daripada batu, fakhruj minha, kemudian akan keluar daripadanya air. Dipukul batu, kemudian keluar air, 12 mata air dari bebatuan. Nabi Muhammad dapat apa? Dari tangannya, ya enggak? Ya enggak? Ketika mereka para sahabat ingin berwudu, maka Nabi mendapati air cuman satu, sekitar satu botol saja. Botol tersebut ditaruh di semacam bak, ya, wadah besar. Kemudian tangan Nabi dicelupkan, kemudian diangkat. Ketika diangkat, maka bercucuranlah air. Maka para sahabat ngambil bekal sebanyak-banyaknya dari air yang keluar daripada tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga yang berwudu dari air yang keluar daripada tangan Nabi. Sebagian ada juga yang mandi. Kalau batu dipukul kemudian keluar padanya air, ada kemungkinan nggak batu nyimpen air? Hah? Ada, dari dalam bumi, ya enggak? Mata air yang memancar, kan gitu, akhirnya keluar. Lah kalau tangan, memungkinkan enggak keluar air sampai berember-ember, dipakai buat mandi, dipakai buat wudu, mungkin enggak? Berarti lebih hebat mana kalau begitu? Kan lebih hebat mengeluarkan air dari tubuh. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan itu Nabi Isa bisa menghidupkan. Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan sesuatu yang apa? Yang sesuatu asalnya hidup. Sesuatu yang asalnya hidup adalah manusia yang kemudian diwafatkan, kan gitu. Kemudian sudah diwafatkan dibangunkan kembali dengan izin Allah melalui perantaraan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun memiliki sesuatu yang semisal dengan itu. Ketika mimbar yang terbuat daripada batang kurma itu mau diganti, maka dia bisa hidup. Bagaimana hidupnya? Mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara seperti anak bayi yang sedang menangis. Ketika dicari, maka ternyata batang kurma yang biasa diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berkhutbah, maka digendong. Batang kayu tersebut didiamkan. Kemudian menjadi diam. Dia bisa hidup
dengan mengeluarkan suara, padahal dia benda mati. Memang tidak serupa, tapi semisal. Ini diantara fikih Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Tulang pun bisa ngomong. Dia berbicara bahwasanya daging ini sudah dilumuri oleh racun. Nanti antum pulang makan iga bakar, jangan iseng. Mau nggak ngomong ya? Selak bergaji nanti. Jangan iseng. Thumma da'a biha fa'tarafat. Ketika Nabi mengatakan ini sudah dikasih racun. Kenapa Nabi mengucapkan demikian? Karena tulang tadi berbicara kepada saya bahwasanya dagingnya sudah dilumuri oleh racun. Panggil perempuan tersebut, maka didatangi. Fa'tarafat. Perempuan ini ngaku gentle girl, ya, bukan gentleman. Gentlewoman. Fa'tarafat, diakui, nggih. Iya, saya. Faqala ma hamaluka ala dhalik? Pertanyaan dari saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau lakukan itu? Ini keadilan atau bukan? Keadilan bukan? Coba raja yang zalim, siapa? Tuh, bunuh dia, iya enggak? Nabi adil sallallahu alaihi wasallam, tanya dulu kenapa, apa sebabnya? Lah kalau sama orang Yahudi, sama orang kafir saja beliau menetapkan keadilan, terus bagaimana kalau dengan seorang muslim? Tentu lebih-lebih lagi ditetapkan padanya keadilan. Seperti Hatib ibn Balta'ah. Nabi mau ngepung Mekah nih. Beliau kecewa. Kenapa kecewa? Selalu dikhianati. Kalau kita kan kecewa dikhianati dengan cinta, ya Allah cengeng. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam emosi, marah karena Allah. Kalau kita kan dikhianati karena cinta, dikhianati karena duit, dikhianati sama teman, macam-macam pengkhianatannya. Jalan bareng, usaha bareng, khianat. Kan gitu, kecewa, wajar tabiat. Sama istri, tiba-tiba istri berkhianat, kecewa, wajar tabiat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika kecewa dan amat berat kecewanya, itu bukan karena persoalan dunia. Selalu persoalan tentang urusan agama Allah. Rasul Amr al-Islam. Pokok segala urusan adalah Islam. Mau suka, mau benci, mau marah, pokoknya karena Islam. Itu. Pokok urusan adalah Islam. Itulah prinsip Nabi SAW. Hatib ibn Balta'ah ketika Nabi mau jalan menuju Mekah, ingin menaklukkan Mekah, Hatib ibn Balta'ah punya keluarga di sana. Punya keluarga, sementara keluarga di sana tidak ada yang bisa melindunginya. Maka beliau takut, khawatir kalau keluarganya nanti bakal diganggu, bakal dibuat macam-macam. Akhirnya beliau menulis surat. Nabi sedang menyiapkan pasukan. Tolong, hei orang-orang Quraisy, saya ngasih jasa buat kalian ini, tapi berikan jaminan keamanan buat keluarga saya. Itu isi suratnya. Karena beliau nggak punya keluarga di sana, nggak punya keluarga, nggak punya pelindung untuk keluarga dia. Maksud saya nggak punya keluarga yang bisa melindungi ya. Beliau punya keluarga, tapi nggak ada keluarga yang kuat untuk melindungi keluarga beliau yang ditinggal hijrah. Maka dengan harapan beliau nulis surat ini supaya apa? Supaya orang-orang Quraisy yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuatan itu bisa melindungi keluarganya. Hatib ibn Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Ditulis surat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Hatib ibn Balta'ah memerintahkan seorang budak perempuan untuk jalan ke Mekah, berangkat dari Madinah menuju Mekah. Tapi Nabi mendapatkan informasi bahwasanya ada bocoran. Ada salah seorang di antara kita yang membocorkan rahasia. Sepucuk surat dibawa oleh seorang wanita. Kejar wanita itu. Yang ngejar Ali. Ali dan beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mengejar wanita tersebut, dan ternyata di tengah jalan ketemu seorang wanita mau ke Mekah. Kemudian Ali menggertak, kau membawa surat? Tidak, aku tidak membawa sesuatu. Kalau kau tidak mau mengakuinya, aku akan lepas seluruh bajumu. Saya akan ambil sesuatu yang kau bawa. Kenapa Ali menggertak seperti itu? Bukan cabul ya, na'udzubillah, bukan. Ini disebabkan karena keyakinan seorang Ali radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi.
La yaqulu ilal haq, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu kalimat pasti hak. Enggak mungkin bohong, wahyu. Ayo, kalau enggak siap-siap. Kita akan lepas pakaianmu. Takut tuh perempuan, langsung dilepas ikatan rambutnya dikasih. Nih, suratnya enggak dibaca sama Ali. Kenapa? Amanah. Coba kalau kita alah macam-macam lele kan gitu. Dibaca dulu. Ini kadang musyrik pun harus seperti itu. Teman-teman seperti itu, misalnya yang baca ada HP ya, HP pondok, ada WA misalnya. Ini kadang misalnya WA dari ini buat ibu ini, dari ini buat bapak ini. Itu jangan dibaca. Itu amanah yang harus ditunaikan. Ali pegang suratnya, datang kepada Nabi, dibacakan. Hati bin Balta'ah. Demikian. Ketahuan sama Umar. Antum sudah bisa nebak apa yang dilakukan sama Umar. Kira-kira apa? Ya Rasulullah, boleh saya traktir? Kayak gitu. Saya kasih mie ayam, saya kasih stick atau gimana? Ya tidak ya Rasulullah. Mohon izin ya. Saya pengen misahin kepala sama badan. Ini Umar. I'dhan li la'adribanna unuqah. Kayak gitu ucapan beliau. Ya Rasulullah, biarkan saya. Saya akan tebas kepala orang ini. Itu Umar. Tapi minta izin, adab, enggak langsung ditebas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam manggil Hatib bin Balta'ah. Sama ucapan seperti ini, "Ma hamaluka 'ala dhalik ya Hatib?" Hai Hatib, kenapa kok kamu melakukan seperti ini? Kita kan muslim, dia kan musuh kita. Kenapa kau bocorkan rahasia? Ya Rasulullah, aku punya keluarga lemah di sana. Adapun engkau keluarganya kan Bani Hashim. Siapa? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman. Itu kan Quraisy semua, orang-orang terhormat. Lah keluarga saya kan keluarga yang miskin, orang-orang yang tidak punya nama di sana, bukan orang terpandang. Saya khawatir kalau mereka akan mudarat karena hal ini. Karena orang musyrik itu suka nyiksa. Dengan sebab berita ini saya harapkan saya punya jasa, dengan jasa ini keluarga saya dilindungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap, "Shadaqta, betul. Kau jujur." Ya Rasulullah, hadzal munafiq, kata Umar. Ini tetap orang munafik ya Rasulullah. Tapi kata Rasul alaihissalatussalam, ya Umar, hai Umar, ala ta'alam, tidaklah kau mengetahui, bukankah dia personel perang Badar? La'allallah qala li ahli al-Badr, i'malu ma syi'ta qad ghafartu lakum. Hai Umar, orang ini pernah ikut perang Badar, dan nampaknya Allah sudah berfirman kepada saya. Apa firmannya? I'malu ma syi'tum, lakukan sekehendak hatimu, hai para personel peperangan perang Badar, karena sungguh pada hari ini aku sudah ampuni kalian. Silahkan kau melakukan apa saja, pokoknya sudah diampunin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh keutamaan ahlul Badar. Kalau antum termasuk personel perang ahlul Badar, kira-kira antum gimana? Ngapain taklim, harus diampunin sama Allah. Subuh, ngapa antum gak subuh? Jadi ampunin, ngapain subuh? Prek, libur, kan gitu. Semaunya mungkin kalau antum. Beda dengan mental-mental sahabat. Semakin mendapatkan rekomendasi berupa surga, semakin malunya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa enggak gugur sekalian, kan gitu. Kalau Mus'ab ibn Umair wafat, gugur di jalan Allah, berhak mendapatkan surga, wajar dia korbankan jiwanya. Lah kalau saya masih hidup, masih berjalan, belum terbukti, tapi sudah mendapatkan janji surga, kan malu. Itu pandangan mereka, jauh sama kita. Mahamaluka ala dhalik, demikian buat teman-teman. Kalau ada sesuatu, ya upayakanlah kita husnudhan sama teman-teman kita. Antum ngirim WA centang dua, abu-abu. Satu, dua, tiga, lima jam masih abu-abu aja. Gimana perasaan antum? Dhan antum sama teman antum? Ini orang gimana ya, sudah 5 jam dari pagi masih centang abu-abu aja. Ba'da zuhur biru dia, berubah warnanya, centang biru, sampai maghrib gak dijawab. Gimana perasaan antum? Nunggu sampai besok, masya Allah 2 hari gak dijawab. Wah kebangatan orang ini. Itu kalau kita. Coba kalau antum husnudzon, antum tenang. Yang buka anaknya ini gak lapor ke bapaknya or apa-apa lah, aman gak? Tenang, selau, enteng aja. Tapi kalau antum pikirkan kipin orang gak punya adab sama sekali gitu, iya gak? Kasian antum, udah husnudzon saja. Jadi husnudzon sesuai dengan tempatnya. Antum naik bis, tiba-tiba ada orang perempuan bawa tas,
Terus ada laki-laki ngebuntutin belakang, ngambil sesuatu dari tas itu. Terus nonton? Oh, lagi minjem dompet. Itu bukan copet, bukan. Dia saudara kita muslim. Ya husnudzon itu pada tempatnya. Itu bukan salah kalau husnudzon di situ salah. Itu jelas-jelas pencuri, itu copet. Baik. Ma hamaluka ala dzalik? Lihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal seperti itu? Qala balatta min qaumi ma lam yakhfa 'alayka. Telah sampai beritanya kepada engkau dari kaumku sesuatu yang tidak tersamarkan lagi atasmu. Katanya kau nabi, kau ngaku-ngaku nabi kan gitu. Fakultu in kana malikan istarahtu minhu. Kalau kau raja, kau bukan nabi, tapi kau cuma raja, aku bisa beristirahat dari engkau. Gua berani ini perempuan ngomong depan nabi, ngakuin salah ya salah kan gitu. Wa in kana nabiyan fayustakhbar. Tapi kalau engkau adalah betul-betul nabi, pasti ada informasi yang sampai kepada engkau kalau daging ini diracuni. Fatajawaza anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wanita ini pengen ngetes nabi atau bukan, kan gitu. Akhirnya dia mengimani ini adalah nabi, maka nabi pun melepaskan, membiarkannya. Adapun Bishr, nasibnya naas radhiyallahu ta'ala anhu, mat. Beliau wafat min aklatihi allati akal, dari makanan yang dia punya, sakit meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di sini ada berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Nikah dengan siapa kemarin? Perang Khaibar. Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha. Walama i'raf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Safiyyah bi Khaibar wa bi ba'd at-tariq wa kanat allati jamalatha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma shatatha wa aslahat min amriha Ummu Sulaim binti Milhan. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam nikah dengan Safiyyah, tepatnya di Khaibar atau ketika sudah mau pulang, maka yang mendandani Safiyyah, yang nyisirin rambut Safiyyah, yang ngasih make up buat siapa? Safiyyah, itu adalah Ummu Sulaim. Jadi didandanin sebelum dinikahin dengan Rasul, perempuan ini didandanin. Berarti dandan itu sudah ada belum dalam Islam? Sudah, ini sudah tradisi para wanita. Mereka biasa berdandan. Jadi ibu-ibu, dandan buat siapa bu? Buat suami, jangan buat tukang sayur. Kalau tukang sayur dandan sama suami, baju bolong-bolong, masya Allah. Gila mau keluar, buah rapi, pakai cadar diikat-ikat, set kayak Rambo, masya Allah. Kadang wah dandan luar biasa, mau mana? Itu langganan siapa? Tukang sayur, masya Allah. Hati-hati bahaya. Dandan itu pada tempatnya. Ummu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anha, ibunya Anas bin Malik. Fabata biha Rasulullah fi qubbatin lahu. Malam pengantin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di kubah. Kubah itu maksudnya tenda, tenda besar. Wabata Abu Ayyub Khalid ibn Zaid mutawashihan sayfahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam dengan istri barunya yang bernama Safiyyah radhiyallahu taala anha, maka beliau bermalam di tenda, sementara di situ ada Abu Ayyub Khalid ibn Zaid mutawashihan sayfahu, dalam keadaan beliau menenteng-nenteng dan siap menghunus pedangnya. Yahrisu Rasulullah alaihi salatu wasallam yutifu bil qubbah hatta asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansari, siapa namanya tadi? Khalid ibnu Zaid. Nih, sahabat yang mulia ini adalah sahabat yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermalam selepas apa? Hijrah. Kenapa Nabi kok hijrah kemudian tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Karena Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya tingkat. Jadi Rasul di
bawah, Abu Ayyub Al-Ansari di atas. Awalnya Abu Ayyub Al-Ansari minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang di atas, kita yang di bawah. Tapi Nabi nggak mau. Beliau ingin di bawah, sementara Abu Ayyub tetap di atas. Ketika Nabi malam pengantin dengan Sofiyah, maka Abu Ayyub dengan pedang yang sudah ditenteng, beliau tawaf keliling-keliling ronda di sekitaran kemah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala hatta asbaha Rasulullah, sampai Rasulullah pun tertidur pula sampai datang waktu subuh. Falamma ra'a makanahu, ketika sudah menjelang subuh, Nabi terbangun kemudian melihat di luar ada Abu Ayyub Al-Ansari. Qala malaka ya Abu Ayyub, ada apa dengan engkau hai Abu Ayyub? Antum tahu alasannya kenapa? Kenapa kok Abu Ayyub enggak disuruh sama Nabi? Kok ronda di sekitaran rumah dikelilingin? Kenapa? Supaya nggak diganggu malam pengantinnya. Lihat ya, perhatian sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khibtu alaika min hadhil mar'ah. Betul, dia istri engkau, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan mantan Yahudi. Aku khawatir kalau perempuan ini macam-macam sama engkau, tiba-tiba kau terluka, itu aku takutkan akan menimpa engkau. Wa kanat imra'atun qad qatalat aw qatalta abaha wa zawjaha wa qaumaha, karena baru aja kemarin kau bunuh bapaknya, kau bunuh suaminya, kau bunuh keluarganya, keluarganya kamu bantai, setelah itu kau nikahi. Aku khawatir masih ada sesuatu di dalam hati Sofiyah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat hadithatan ahdin bi kufrin, dia baru aja melepaskan tali ikatan dengan kekafiran. Dia mu'allafah, dia kan baru masuk Islam, sementara masih ada membekas kau telah membunuh ayahnya, suaminya, dan adik kakaknya. Aku khawatir. Fa khiftuha alaika, aku khawatir dia melakukan sesuatu yang enggak bagus. Alaika fa za'amu anna Rasul alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut ahlus sirah mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan buat Abu Ayyub. Allahumma ihfaz Aba Ayyub kama bata yahfazuni, ya Allah mohon jagalah Abu Ayyub ya Allah seperti dia telah menjagaku semalam. Ini kesetiaan para sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka menjaga nabi mereka sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Tapi mungkin ini yang bisa ana sampaikan, sudah waktu isya ya. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.